Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku. Alhamdulillah, ternyata sore tadi menjelang tadi pas azan maghrib, Dutch saya ini melahirkan, tapi cuma satu ekor. Ini sudah saya kasih apa namanya ini molase, minuman molase habis melahirkan. Tapi belum juga saya lihat dari tadi pengamatan saya, belum juga disusui. Tapi yang tidak tahu kalau ini proses menyusui ya. Kalau memang ini disusui ya alhamdulillah, nanti akan saya titipkan saja kalau gitu. Saya ambil ya. Kayaknya disusui ini teman-teman. Oke, saya ambil kelinci NZ saya yang melahirkan kemarin. Kita lihat. Ini mi, kerdusnya cepet. Cici, cukup no kerdusnya cepet. Ntar. Ini kerdus tadi diambilkan istri saya. Coba bismillah saya titipkan ya. Semoga dia mau. Ini anaknya cuma satu, kondisinya ya begini, anak Dutch. Tak taruh di sini supaya anget. Nah, terus ini saya taruh di sini. Nah, coba gimana reaksi indukannya? Kita lihat. Kalau memang bisa dititipkan, ini alhamdulillah ini. Kalau Dad ini lahir tadi hari Senin ya. Kalau NZ ini hari Kamis, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, usia 5 hari yang NZ ya. Selama ini saya sped susu SGM. Semoga si Dutch mau memberikan susunya. Lagian juga anaknya cuma satu. Terus ini yang hidup anak kan NZ ini 5. Kemarin lahir 7, mati 2 ya. Tadi pagi mati 1, kemarin mati 1. Oh, tadi pagi 1, terus siang tadi 1, 2. Akhirnya saya kubur. Tinggal 5 ini yang masih bertahan hidup. Coba apakah dia mau menyusui? Semoga aja mau. Tapi dia masih diam aja ini NZ-nya. Mungkin masih bingung, mungkin kotaknya biasanya kotaknya miliknya sendiri, sekarang kotak yang lain, atau tetap pakai kotak. Ini kotaknya sudah steril ini, karena saya kasih kapur ini agar semut tidak masuk.
kalau dat ini mau menyusui, alhamdulillah. Besok ini soalnya saya ya sekarang kan hari Senin, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya akan ada DL dinas luar ke Surabaya. Dinas luar ke Surabaya, tentu kasihan kalau ibunya anak-anak atau istri saya ini yang menyepet kelinci ini. Gak tega saya, dan istri saya itu geli kalau melihat kelinci NZ itu. Kan selama ini yang saya yang menyusukan susunya. Bismillah ya Allah, semoga ini pertolonganmu ya Allah. Kok dia tepak datnya itu anaknya cuma satu ya lahirnya, tahu pak cuma satu. Kalau anaknya tujuh juga, juga saya gak tega untuk menitipkan anaknya NZ ini. Oke dulur, itu masih usia beberapa jam yang Dutch warna hitam itu bayinya. Ini padahal lowemu loh, ternyata anaknya cuma satu. Padahal gue wendut sekali ya. Ya, tadi itu lahirnya juga nggak bener juga. Lahirnya kecepit di sini tadi, sempat saya tolong. Ini masih sangat muda sekali Dutch-nya ini, belum berpengalaman kayaknya. Karena dari tadi saya lihat nggak mencabut di bulu. Harusnya kan bulunya dicabuti untuk melindungi anaknya ini. Biasanya kan kalau melahirkan kan begitu, kelinci itu cabuti bulunya untuk menutupi anaknya agar tidak kedinginan. Itu dulur vlog saya terkait menitipkan bayi NZ kemarin yang ditinggal mati indukannya ke kelinci dat. Semoga kelinci dat ini mau menyusui bayi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.